Pelakon AB Abadi bakal menjawab isu kontroversi membabitkan anak keduanya, Marissa Dania Hakim 18 yang dikaitkan dengan kes penyondol. Perkara itu dimaklumkan AB menerusi satu perkongsian dalam Instagram story miliknya. Tentang isu yang viral, tak apa, sila komen-komen dulu. Cari pahala ya, nanti saya jawab. Memang sedap bersangka-sangka, menambah-nambah cerita dan menunding jari pada orang, tulisnya. Terdahulu, kecoh dalam media sosial mengenai seorang wanita mendedahkan mengenai gadis berusia 18 tahun yang juga anak kepada pasangan selebriti jadi penyebab keruntuhan perkahwinannya. Meluahkan perasaan di platform X, semalam wanita itu mendakwa gadis yang berstatus pempengaruh media sosial dan berimej muslimah itu menjadi penyondol rumah tangga dibina selama 3 tahun. Tambah memburukkan keadaan, wanita itu turut menampilkan bukti resit dan mendakwa gadis itu kantoi check-in bersama bekas suaminya. Tambahnya lagi, biarpun gadis itu bersama keluarga datang memohon maaf dan tidak mahu lagi mengganggu rumah tangganya, namun ia hanya janji kosong apabila perceraian tetap berlaku. Dalam masa yang sama, wanita itu mendakwa sudah meminta izin kepada AB Abadi dan Norman Hakim untuk menularkan kisah kecurangan dalam media sosial dan sudah membuat laporan polis.